up everybody, it's a beautiful day back with me, Beams Aryo, di YouTube channel Goan Family tentunya. Guys, Snowa, sini, Snowa here, Snowa, Snowa, no, no, hey, oh, Astaghfirullahaladzim, itu buat nanti sama Ariana renang, Snowa here, Snowa here. Ah, ini anak mah, bener-bener. Aduh, Snow here, tuh kan. Ini anak tuh emang di sehat sedikit. Ah, astagfirullah ya Allah. Itu buat renang sama Ariana, udah gagal, udah. Kamu di kita udah seharian ngisi itu. Astagfirullah. Sit, sit, sit. Kamu di situ, Pit, jagain Pit. Aduh, sebel banget, sumpah. Sumpah sebel banget. Awas kamu ya. Jadi, aduh, ya Allah. Baru mau opening, baru mau ngasih tahu, nih anak udah sehatan, nih anak badannya udah lumayan bersih, baru sekali mandi. Mau main sama Nubi hari ini, itu udah kita isi buat Ariana nanti main. Nih anak marah, main nyebur. Tadi tuh pas gue mau opening, gue ajak dia jalan dari sana ke sini, sempat ngeliat, gue bilang no, terus dia langsung datang ke sini. Gue pikir udah deh aman gitu. Eh, tuh Ariana kasihan tuh ngeliatin kolam renang itu. Harusnya dia main, nggak tahu tuh maminya mau nggak tuh masuk ke situ. Snow udah nyebur. Astagfirullah, kamu ini bener-bener ya. Nah, giliran dimarahin kayak gini tuh, giliran dimarahin langsung kayak anak bul paling sedih sedunia. Gitu. Padahal, aduh, sekarang gue jadi parno nanti ngelepasin Nubi, nanti pada masuk ke sana lagi. Anyways, guys. Anyways, ini Snowa sekarang alhamdulillah udah di rumah kita, udah hari kedua. Udah makannya juga udah lumayan lebih lahap. Bahkan kadang dia nyari makanan-makanan, bekas makanan kita, gitu loh. Yang mana nggak boleh, makannya harus teratur dulu, harus tertib dulu, harus minum kefir tiap hari. Terus hotspotnya juga ternyata ada dua, di tangan kiri depan sama di pantat sebelah kanan. Yang lagi kita obatin juga terus pakai salep biar cepet sembuh. Karena hotspot ini kalau dibiarin, yang ada nanti makin melebar, bahkan bisa makin banyak. Banyak bulunya nggak, Pit? Banyak. Langsung banyak bulu. Aduh. Hari ini tadi hari yang panas banget. Kita udah ngisi kolam itu dari pagi. Biar airnya anget sore-sore Ariana masuk nyemplung. Dia seneng, lagi seneng air nih karena udah dibawa ke pantai dua kali ya kan, ke Bali sama di Australia gitu. Ah, kayaknya hari lagi pas nih gitu. Eh, nih anak satu malah nyebur. Masa papa harus marahin dulu sih biar kamu tuh baik, biar kamu tuh kalem gitu loh. Gila dengar opening body shop everybody langsung set, udah dilarang pelan, tetap nyemplung. Kamu nih, bener-bener deh. Ampun deh, ampun. Ampun deh. Ini omanya juga udah message nih, udah minta Snowa lagi, enggak deh. Enggak ada deh. Gimana ya? Gue kayaknya jadi insecure nih bikin vlognya. Gue mau panggil Restu dulu, pakai kursi di situ nungguin biar aman. Baru gue keluarin Nubi, karena kalau enggak, duh, gue nggak yakin deh yang ada nanti Snowa lom kesana, Nubi jangankan lompat, tukang gigit balon rusak yang ada tuh, tuh balon. Jadi kayak bentar ya guys, gue panggil Restu dulu. Restu. Nubi here. Hey! Here. Lihat nih dua nih. Nubi! Up! Sit!
Tuh enakin ubi tuh. Dia tuh kok di panggil sama diperintahin tuh cepet. Nurut. Kayak abangnya Paltakus. Stay. Snow White itu agak sedikit sebenarnya rese. Snow White itu kalau ngeliat Nubi itu sebenarnya Snow White yang nyari rusuh. Ah, tuh makanya Nubi gereng karena dia tahu energinya Snow White. Cuman kadang akhirnya ya yang namanya anjing udah baik bisa kepancing juga gitu. Ini anak kalau ngedeketin Nubi itu udah langsung buntutnya naik. Ini aja nih dia lagi ngeliatin tuh. Lagi ngeliatin kolamnya. Tuh udah ngincer. Udah ngincer tuh, udah sama Restu udah dijagain kolamnya. Lihat tuh anak tuh. Gak bisa, ya Allah. Bener-bener gak bisa tenang. Gak ngeliat kolam. Langsung pengen nyebur. Emang hari ini panas, tapi kamu seenggaknya nurut dulu dong. Ini kolam buat aku main atau buat siapa? Maksudnya sekarang ada baby nih. Kamu bukan satu-satunya baby lagi di sini. Ada banyak baby. Dan ada baby Ariana. Nah, tuh dikasih tahu baru. Tadi ngeliat air dipanggil udah budek ya Nubia. Ini kamu kenapa jadi gemuk gini, ha? Up, Nubia up. 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 Sit. Ini kamu kenapa jadi gembul gini, ha? Ini juga gembul ini. Harus dikurangin makannya, enggak? Restu, makan Nubi dikurangin dikit ya. Ini udah gemuk ini. Buat Belgian nih kegemukan, stay. Stay. Wow. Snowa. Snowa here, Nubi here. Nubi, Snowa. Tuh. Tuh. Hmm. Kencing ngambil muter-muter. Beda gaya kencingnya, lihat tuh. Tangannya basah. Lagi mau bikin vlog. Lagi seneng ngeliat udah bersih. Sit, ambilin roti satu, sit. Snow, ah. Snow up, Snow up, up, sit, sit. Kepo banget liat ini anak tuh, kepo banget sama yang lain. Lihat itu, kalau Nubi kok lagi disisirin fokusnya sama gue. Ini anak kepo liat, mau tahu Nubinya lagi ngapain, mau ngeliat, nggak mau ketinggalan acara nih. Kayak omanya persis, nggak mau ketinggalan acara. Kemana-mana. Ada aja urusannya. Ada aja lagi acara ini, acara itu. Nih, kamu persis kayak oma kamu ya. Hah? Dapat rusuh ini dari oma kamu kayaknya nih. Mana yuk, dua bersahabat? Nubi here. Snow here. Nah, ini anak-anak cantiknya papa nih. Kalau Nubi jujur, dia nggak terlalu tertarik sama roti. Dia gak terlalu tertarik, dia gak terlalu suka roti. Buat dia roti ini apa sih? Cuman dia ngikut aja. Slowly. Coba kita lihat ini. Slowly. Tuh, lihat gak? Oh, dilepeh dulu tapi dimakan. Down! 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 Leave it. Hey! Hey! Gagal. Leave it. Hey! Tuh. Kan pinter. Leave it. Hey, look at me. Hey, oh, look at me. Ya Allah ya Robby. Okay. Nubi here. Nubi here. Nubi. Nubi here. Nubi. Spin. Nubi here. Snowa, spin. Nice. Nubi, Nubi here, spin. Nice. Snowa. Bang. 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 Bang.
bang, lebih bang, down, bang, bang. Bagus, mesti ingat Nubi. Snow, bang, bang, down, 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 down. Dia di bang gak bisa guys. Yuk, tes kesabaran yuk. Here, 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 here. Nubi here, sit. Nubi here, sit. Snowa here, Snowa, Snowa here, sit. Down, down, down. Leave it, leave it. Hey, hey. Leave it, kita mau tes kesabaran mereka guys. Leave it. Jadi gue akan bercerita mengenai mereka. Mereka ini dua-duanya sebenarnya anjing yang sangat baik gitu loh, dengan karakter masing-masing. Kalau Snow itu lebih yang suka rusuh, suka main air, senang banget kotor-kotoran. Nubi senang banget juga air, apalagi air yang bergerak, sama hal seperti Sparta gitu. Entah itu di curug, entah itu di... air terjun gitu loh, dia senang banget entah itu di pantai atau di ombak. Nah udah gagal tuh anak tuh kan, 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 papanya baru mulai ceritakan, lihat Nubi masih pintar banget walaupun ada contoh yang jelek di depan dia, tapi dia masih oke okay, Nubi, dia masih nungguin. Nah kalau Snowy gue yakin tertibnya lebih kayak Sparta, lebih kayak Nubi gitu loh. Dia bener-bener, cuman kalau si anak saat, iya, iya sayang, iya cantik, iya anak pinter. Tapi tetap ya, tiap anak ya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Sama halnya kayak manusia juga ya, pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Tapi di akhir hari ya, tentunya itu gak mengurangi kasih sayang kita untuk mereka. Iya, I love you too. I love you too ya, anak pinter, anak cantik, anak mau lagi. Nah, kalau kamu karena kamu baik, aku kasih lagi. Nah, karena kamu baik tadi ya, karena kamu nurut sama papa, kamu wait yang pinter. Udah ngeliat Snow makan tuh tadi tuh, langsung gini nih, tek, nyium makanannya. Iya, ini anak ngerti. Jadi, ya itu dia lah kelebihan kekurangannya. Kalau tipe, nggak juga sih, Snowy itu pinternya minta ampun, tapi tipe Belgian terutama, mereka itu bener-bener, bener-bener paham, leave it, no. Itu nggak akan diambil sama dia, no. Dia bener-bener paham, gitu, bisa melihat kita, bisa mengerti apa yang kita maksud, gitu, dan mereka ingin sekali membahagiakan kita. Snow pun sama, tapi memang mungkin karena di oma lagi nih, di bawa-bawa nih, kurang tertib gitu loh, kurang tertib, terbiasa rusuh, akhirnya karakter itu apa ya, terbangun lah, karakter itu tuh akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah makanya Snow di sini dikit-dikit nih ngikutin kebiasaan kita lagi, nanti makan nunggu dulu, dikasih makan nggak main langsung dimasukin ke mulutnya. Snow here, Snow here, here. Yang lucunya dari Snow here, here. Hey, sit, sit. Yang lucu dari Snow adalah dia itu senang banget disayangin, ya kan, senang banget disayangin. Nah tapi kalau lagi ada Nubi yang lagi disayangin, dia tahu nih ini saingannya dia gitu. Dan Nubi pun tipe Belgian itu tipe-tipe anjing yang no, sempat mau colongan karena udah ada Snow aja, dia takut, nggak tenang, nggak boleh. Dia tipe-tipe Belgian itu tipe-tipe anjing yang posesif. Jadi pada saat lagi disayangin, tuh ngegereng tuh. Tipe-tipe yang lagi disayangin, dia tuh mau menguasain pemiliknya gitu loh. Jadi pada saat dia ngelihat Snow datang, dia ngegereng. Makanya Snow juga tadi setengah hati untuk mendekati gue gitu. Tapi nggak boleh gitu, harus
saling menyayangi. Kalian ini dua-duanya anggota The Golden Family, kesayangan kakak-kakak semua. Dan aku pengen banget ngajak Snowa sama Nubi jalan-jalan, ya kan? Nubi juga udah lama nih nggak jalan-jalan. Harus diajak jalan-jalan, karena Nubi juga senang banget yang namanya explore. Anak ini juga sama gitu. Tapi yang pasti untuk Snowa, kita bangun dulu kesehatannya, kita bikin dia lebih fit dulu. Kalau nanti dia udah okay, udah lebih fit, barulah nanti kita mulai ajak dia bermain. Untuk sementara, yang penting kamu sehat dulu, hotspotnya sembuh dulu, baru kita ajak mereka jalan-jalan. Okay? Nih. Okay, ini sepotong berdua buat kalian. Jadi, ya, akur terus ya, berdua ya, sama papa sekarang di sini. Karena kadang gue ada mereka berdua juga tuh agak ngeri kalau bareng gitu, karena mereka juga tuh agak kayak musuh dedengkot lah. Tapi bismillah, insya Allah mereka akur bareng. Sekarang kita foto dulu yuk, berdua yuk. Kita foto dulu yang manis yuk, anak papa kesayangan berdua. Nubi here. Sit. Stay. Snowa here. Snowa, up. Pinter, up. Ayo. Salah arah. Nubi, stay. Snowa, sit. Stay. Nubi here. Come on. Nubi here. Here. Hey, sit. Stay. Prabu pancing dikit, stay. Yuk, kebersamaan, kasih sayang. Okay guys, it's a wrap for today. Yang penting dua anabul yang suka bertengkar itu sebenarnya teorinya adalah jangan dipisah, malah kita barengin, kita ajak main bareng, kita temuin biar mereka lebih akur lagi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal yang sama juga dengan Prince dan Junior, karena gue belum sempat bikin part-2-nya, agak ngeri-ngeri sedep karena kemarin itu mereka cukup tegangan tinggi, gue bisa merasakan energi mereka itu kayak udah siap tempur lah, terutama untuk si Prince gitu. Jadi gue juga gak mau ambil resiko mereka terluka gitu, karena ya sedih ya sebagai owner pada saat ngelihat anabul terluka gitu, apalagi mereka ini adik kakak. Tapi insya Allah bagaimanapun harus kita satukan kembali. Ya udah, buat teman-teman semua kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, tetap titip doanya untuk The Golden Family agar kita semua juga dalam kondisi sehat, penuh berkah, anabul-anabul juga sehat, panjang umur bersama kita. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody.